Walaupun dia punya 30%, ya. Ini dia full, hampir full lah ya, hampir full. Ya. Itu kosong ya Mas ya? Ya, ini belum tahu saya. Dari motor berapa persen Pak? 70 ya? 70. Itu sudah masukin posisi itu? Belum. Ini belum sejajar Pak, bisa dilihat. Iya, oke. Ya, belum sejajar. Jadi ya, ketika kita masukin ini sudah sejajar. Iya, lanjut. Ya, ini belum nih. Ketika kita masukin, ini tadi 70% ya. Kita masukin. Ini proses. Itu baca ya. Baca, keterima. Ngecas. Oke. Nah, ini enggak keterima karena kenapa? Nah, tunggu. Ini seimbang baterainya. Tunggu. Seimbang itu maksudnya? Seimbang ya. Sama. 7% baterainya sama. 75, 75. Nah, ini kena kalau 75, kenapa enggak diterima? Ya sama, kapasitas baterainya sama. Enggak perlu ngecas. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Uh-uh. Kecuali mungkin ini ya Pak ya, kalau ini 21%, mungkin ini yang bisa diangkat ya. Nah, jadi perselisihannya ini biar enak gini Pak. Jadi ini ada ngomong-ngomong ini ya. Iya. Ya, kan gitu nih. Iya. Iya kan gitu ya. Iya kan. Inilah sistem lah. Jadi gini Pak. Kalau Bapak punya baterai 99%, di sini 100, Bapak masih bisa sweat. Perbedaannya 1% masih bisa sweat. Ini persis tadi? Sama. Oh, sama. Tadi indikasinya pada saat ngecas biru kan? Coba. Ya. Tapi yang ini nggak naik? Nggak naik. Oh. Coba balik. Oh, nanti kalau ini misalnya ngecas nih bisa nih, beda nih persennya. Ini naik ya? Naik. Okay. Dia ditekan pun dia nggak mau? Kalau ditekan, dia mau. Kalau ditekan itu berarti naik untuk... Naik lagi dia. Oh, naik ini lagi. Tapi ini naik. Iya. Coba lagi, Mas. Coba lagi. Naik nih. Proses nih, Bapak bisa lepas, keterima, biru, sama. Nah, kita tunggu sebentar, nanti akan naik. Nah, dia muncul indikasi lagi pada saat ditolak, merah. Oke, paham. Ini yang tadi aku tanyakan, biar paham kita kan. Jadi, kalau memang perlu paham, itu praktek sendiri. Iya. Pasti Bapak ingat. Iya. Kalau dia indikasi dia rusak, ada tanda di situ. Nah. Indikasi untuk baterai rusak atau baterai benar-benar nggak keterima di station, kuning merah. Proses tendang. Nggak mau. Nah itu bukan rusak. Ada dua. Di saat ini baterai dari motor nih Pak. Ya. Tapi saya nggak ngambil dari motor, saya ngambil dari gardus. Baterai baru. Nggak ada ID, nggak bisa ngecas, ditolak total. Oh nggak ada ID. Nggak ada ID. Kalau baterainya rusak, ini ada garansinya nggak? Kalau baterainya rusak, mereka ada. Kalau baterai, semuanya tanggung jawab dari penyedia baterai. Kalau dapat barang curian gitu, aku cas lah curian ada. Kecuali hilang ya. Kecuali hilang. Mas, kalau posisi kita kan dua tuh. Nah, lepas Pak. Kalau nggak lepas nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa nah, ya? Ya nggak bisa. Lampu merah, dia lepas. Nah, tetap ditolak. Posisi mati enggak bisa diangkat-angkat gini. Iya. Nah, teman-teman harus nyoba itu ya. Aku nyoba memang. Aku memang begitu. Coba. Coba dibalik Pak ya. Ganti. Iya. Dibalik. Dibalik kan? Setiap orang yang motorin dapat casnya. Oh, enggak. Stasiun. Harus ke BNI stasiun. Ini mobil tadi. Oh, ini taruh di rumah boleh ya. Harus ke BNI dulu. Boleh beli sama mereka, tapi yang kena adalah tagihan listrik abang. Kan ada yang bagus, ini bagus. Bagus ya. Nah, aku mau coba dulu ini naiknya ini perlu ini. Suka yang naik, ini apa sih dulu sudah. Nah, ini dia naiknya ini, atas satu gila ini. Oke. Dah, bagus.